Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-993 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika Manga One Piece chapter terbarunya sudah rilis, maka saya akan membuat pembahasannya. Di Manga One Piece chapter lalu, di akhir ceritanya kita memang telah ditunjukkan dengan aksi dari kelompok Akasayanan yang telah berhasil melukai Kaido kembali dengan teknik Nitoryu milik Oden. Tapi meski di chapter yang rilis minggu lalu itu kita diperlihatkan dengan sebuah adegan yang sangat epik, namun di awal-awal chapter kali ini kita tidak bisa langsung melihat lanjutan dari kejadian tersebut. Soalnya halaman pertama dari Manga One Piece chapter ke-993 ini kita malah ditunjukkan dengan kegembiraan para warga negeri Wano yang tengah merayakan festival api. Akan tetapi yang mengejutkannya ternyata meski para warga ibu kota bunga di dalam kesehariannya terlihat bahagia, rupanya selama ini kebahagiaan yang terpancar itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Karena ternyata meskipun ibu kota bunga adalah satu-satunya daerah paling makmur di negeri Wano, para warganya juga masih merasakan yang namanya perasaan tertindas hingga sekarang. Serta yang paling mengejutkannya lagi, rupanya para warga ibu kota bunga juga masih percaya dan mengharapkan kalau suatu saat nanti samurai dari klan Kozuki akan kembali untuk menyelamatkan mereka dari kejahatan Orochi yang didukung oleh Kaido. Dan pada chapter kali ini, akhirnya juga terungkap alasan kenapa mereka masih menyelenggarakan festival api. Karena ternyata perayaan festival api yang sangat meriah itu dilakukan hanya untuk menenangkan hati mereka saja. Jujur saja, saya sama sekali tidak pernah menyangka kalau para warga ibu kota bunga masih mengharapkan kedatangan para samurai klan Kozuki untuk menyelamatkan mereka dari kekejaman Orochi. Lantaran pada awalnya saya kira semua warga ibu kota bunga sudah menjadi pendukung Orochi. Dan cuma para warga dari desa Kuri serta desa buangan lain sajalah yang masih mengharapkan kedatangan para samurai klan Kozuki untuk mengalahkan Orochi. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Sebab ternyata hampir semua orang di negeri Wano masih mengharapkan kedatangan para samurai pengikut Oden. Dan harapan mereka pun bisa dibilang saat ini telah terkabul. Karena memang para pengikut Oden sekarang sedang bertarung melawan Kaido yang dibantu oleh para samurai lain serta para bajak laut seperti Luffy. Meskipun saat ini para warga negeri Wano juga masih belum tahu kalau para pengikut Oden itu sedang bertarung melawan Kaido untuk mengabulkan harapan mereka. Pastinya kalian masih ingat kalau di chapter lalu Queen telah menembakkan senjatanya, bukan? Dan di pembahasan sebelumnya, saya juga sudah sempat menduga kalau peluru yang ditembakkan Queen dari senjatanya itu besar kemungkinan akan mengandung virus. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri kalau Queen memanglah orang yang ahli membuat virus. Tapi yang mengejutkannya, rupanya peluru virus buatan Queen bukan hanya cuma memiliki satu jenis saja. Karena pada chapter kali ini telah terungkap kalau peluru yang digunakan oleh Queen saat berusaha menembak Drake itu tidak sama dengan yang digunakan oleh Daifuku saat di penjara Udon dulu. Soalnya peluru yang digunakan oleh Queen ini dapat merubah orang menjadi zombie manusia iblis es. Dan peluru itu kalau menurut Queen adalah maha karyanya yang dia beri nama peluru perangsang Ice Demon. Tentu saja virus buatan Queen yang satu ini juga memiliki efek mudah menular yang sama hebatnya seperti virus yang digunakan oleh Daifuku dulu. Karena jika ada orang yang sampai terkena sentuh oleh manusia iblis es ini, maka mereka pasti akan langsung tertular. Tapi yang paling mengerikannya dari peluru perangsang Ice Demon ini adalah setelah tertular, orang itu akan berubah menjadi iblis es yang dapat diperintah oleh Queen. Jadi jika penyebaran virus itu tidak dihentikan, maka iblis es yang dapat diperintah oleh Queen akan semakin banyak. Maka tidak heran kenapa Queen bisa mendapat julukan sebagai sang wabah setelah saya melihat seperti apa efek dari virus buatan Queen ini. Soalnya dengan virusnya ini, Queen memang akan menjadi manusia pembawa wabah yang sangat mematikan dan amat berbahaya. Dan seharusnya sekarang yang dapat menghentikan penyebaran virus buatan Queen itu adalah Chopper. Soalnya sekarang memang cuma Chopper lah yang berada di sana. Sedangkan di sisi lain, meski Luffy sudah cukup lama berlari untuk menuju ke tempat Kaido, sampai sekarang kapten dari bajak laut topi jerami ini masih berada di dalam basement. Yang itu berarti perjalanan Luffy untuk sampai ke tempat Kaido masih jauh sekali. Apalagi dalam perjalanannya, Luffy juga selalu dihadang oleh para anak buah Kaido. Jadi tentunya itu akan semakin menghambat perjalanan Luffy. Memang benar dalam perjalanannya menuju ke tempat Kaido ini Luffy ditemani oleh Sanji.
Namun meski Sanji telah memberitahu Luffy berkali-kali agar jangan bertarung terlebih dulu, kaptennya ini malah sama sekali tidak mau mendengarkannya. Padahal apa yang dikatakan Sanji ini sangat masuk akal. Karena saat nanti Luffy bertarung melawan Kaido, kondisinya memang harus dalam keadaan prima. Sebab jika Luffy sudah kelelahan terlebih dulu sebelum melawan Kaido, maka hal itu tentunya juga akan membahayakan nyawa Luffy sendiri. Dan saat Luffy serta Sanji masih berdebat masalah ini, bantuan tiba-tiba datang. Yap, yang datang untuk membantu Luffy supaya bisa cepat sampai ke tempat Kaido adalah Jinbe. Tapi lucunya, karena ketika datang Jinbe mengatakan kalau dia akan mengawal kedua temannya tersebut untuk menuju ke tempat Kaido, hal itu malah membuat Sanji marah. Alasannya, karena menurut Sanji, Jinbe yang tiba-tiba datang itu seperti merebut posisinya sebagai pengawal Luffy. Tentu saja melihat reaksi Sanji yang kesal itu, Jinbe dengan tertawa cuma mengatakan maaf. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke tempat Kaido berada. Meskipun sebelum berangkat Sanji memberitahu Jinbe agar dia lebih hati-hati saat mengawasi Luffy. Karena jika mereka meleng sedikit saja maka sudah dapat dipastikan kalau Luffy pasti akan langsung terlibat dalam pertempuran. Yang hal itu memang benar sekali. Soalnya Luffy memanglah tipe orang yang suka membuat kekacauan entah dimanapun dan kapanpun. Kalian pastinya masih ingat kalau pada chapter lalu aksi kejar-kejaran antara Shinobu yang sedang membawa Momonosuke dengan Yamato bukan? Rupanya sampai saat ini kejar-kejaran itu pun masih terus berlanjut. Namun yang mengejutkannya ternyata aksi kejar-kejaran ini sedang diawasi oleh salah satu anak buah Kaido yang bernama Bao Huang. Dan yang menarik saat Bao Huang memata-matai Yamato dengan Shinobu ini adalah dia bisa memanfaatkan kucing yang ditempeli seperti kertas mantra di kepalanya agar dapat melihat apa yang dilihat oleh kucing tersebut. Yang hal itu sangat mirip sekali dengan apa yang dilakukan keluarga Ubuyashiki dengan para burung gagak di manga Kimetsu no Yaiba. Dan mengejutkannya hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh Bao Huang ini langsung dia sampaikan kepada King. Oleh sebab itu, King langsung menghubungi semua anggota Topi Ropo untuk memberitahu semua informasi mengenai para penyerang Pulau Onigashima. Mulai dari siapa yang melakukan penyerangan, jumlah samurai yang menyerang Pulau Onigashima, bahkan tujuan para samurai melakukan penyerangan kali ini. Dengan kata lain, King saat ini telah mendapat semua informasi mengenai musuhnya. Dan hal itu saya rasa sangat hebat, lantaran dia bisa tahu sedetail itu informasi dari pihak lawan. Makanya King yang sudah tahu tujuan para samurai melakukan penyerangan langsung memerintah semua anggota Topi Ropo mencari Momonosuke dan membunuhnya. Sebab menurut King jika Momonosuke tewas maka hal itu akan membuat para samurai yang kehilangan pemimpin kehilangan semangat bertarung mereka. Dan sialnya setelah King memberitahu lokasi dan tujuan Shinobu serta Momonosuke kepada semua anggota Topi Ropo, Sasaki sudah berada di tempat itu dan langsung menemukan targetnya. Maka dari itu setelah melihat targetnya, Sasaki langsung memberi perintah kepada semua anak buahnya untuk bersiap dan langsung menembak Shinobu. Dan karena tidak siap dengan serangan dadakan itu, pada akhirnya Shinobu harus mendapat luka yang sangat parah. Oleh sebab itu, Shinobu yang sudah terluka parah menyuruh Momo untuk kabur dan meninggalkannya. Tapi saat disuruh untuk kabur, Momo malah berpikir serta mempertanyakan apakah pantas kalau seorang shogun melakukan hal memalukan seperti ini. Dan saat itulah ketika Momo akan diserang oleh salah satu anak buah Sasaki, Yamato mulai beraksi. Yang pada akhirnya nyawa Momonosuke berhasil diselamatkan oleh Yamato. Namun yang menarik saat melihat Yamato, Sasaki malah bertanya apakah sekarang anak Kaido itu masih bersandiwara. Yang pastinya jawaban yang diberikan oleh Yamato sangat tegas kalau dia memang bukan sedang bersandiwara. Dan karena sekarang yang menghalangi Sasaki untuk membunuh Momonosuke adalah Yamato, jadi meski Yamato adalah anak Kaido, pastinya Sasaki tidak akan segan untuk bertarung serta menyakitinya. Dengan kata lain, yang akan menghadapi Sasaki nanti adalah Yamato. Nah, setelah banyak kejadian yang sudah ditunjukkan, barulah kita sampai dengan kelanjutan pertarungan antara kelompok Akazaya Nine yang tengah melawan Kaido. Dan ternyata setelah terkena tebasan teknik Nitoryu dari 4 orang, Kaido di chapter kali ini ditunjukkan tergeletak. Yang itu membuktikan kalau serangan Kinemon, Denjiro, Inuarashi, serta Asura Doji memberi efek yang sangat besar terhadap tubuh Kaido. Dan kesempatan itu pun pastinya tidak akan disia-siakan. Karena pastinya di saat Kaido sedang tergeletak itu, kesembilan anggota Akazaya Nine ini bisa menebas dan memenggal kepala Kaido dengan cukup mudah. Akan tetapi sebelum mereka sempat mendekat dan berhasil menebas kepala Kaido seperti yang mereka rencanakan, terlebih dulu Kaido bangkit. Dan saat bangkit inilah Kaido mengatakan kalau untuk sesaat dia merasa seperti bertarung dengan Oden.
dan dirinya juga mengatakan tidak keberatan jika kelompok Akazayanen bisa membunuhnya. Yang tentu saja perkataan Kaido ini sangat mengejutkan, karena siapa sangka kalau dia tidak keberatan untuk dibunuh oleh musuhnya. Namun memang tidak terlalu aneh jika Kaido tidak keberatan untuk dibunuh. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri kalau Kaido sejak awal memang sangat ingin sekali mati. Sampai-sampai dia mau menjatuhkan diri dari Pulau Langit untuk mengakhiri hidupnya tersebut. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya apakah tujuan Kaido kenapa dia ingin sekali mati? Dan ingin mati seperti apakah Kaido? Ya untuk sekarang keinginan Kaido ini memang masih belum ada jawabannya dan masih menjadi misteri. Dan semoga saja Oda Sensei segera menjelaskan kenapa Kaido dibuat menjadi karakter yang sangat ingin mengakhiri hidupnya meskipun dia sangat kuat. Luka tebasan Oden memang sangat membekas di ingatan Kaido. Bahkan luka tebasan yang ditorehkan Oden di tubuh Kaido sampai saat ini masih bisa kita lihat bekasnya. Makanya tidak heran kalau menurut Kaido, Oden adalah satu-satunya samurai terkuat yang pernah ia temui serta ia hadapi. Dan pada chapter kali ini ketika Kaido mengingat kembali pertarungannya dengan Oden malah ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya. Yaitu jika kalian perhatikan di ingatan Kaido meski gambarnya tidak terlalu jelas di sana Kaido terlihat sekali kalau masih sangat muda. Dan sosok muda Kaido bisa dibilang sangat berbeda dengan sosoknya yang sekarang. Karena saat Kaido masih muda rambutnya masih pendek tidak seperti sekarang ini. Dan jika diperhatikan lagi sosok muda Kaido itu mirip dengan Kid sekarang. Memang benar Kaido sempat mengakui kalau pertarungannya dengan kelompok Akazayanen ini telah mengingatkannya dengan Oden. Namun menurut Kaido tetap saja mereka masih jauh lebih lemah daripada Oden. Bahkan menurut Kaido tebasan mereka tidak akan bisa untuk membuka bekas lukanya. Maka dari itulah Kaido yang diingatkan kembali terhadap Oden dengan marah langsung meraung. Dan raungan Kaido itu rupanya merupakan sebuah serangan yang amat dahsyat. Karena raungan Kaido itu bisa menciptakan bilah-bilah sabit angin yang sangat tajam serta kuat. Buktinya dengan hanya sekali serangan saja tebasan sabit angin hasil dari raungan Kaido ini langsung berhasil mematahkan pedang serta tangan Okiku. Jujur saja kejadian ini sangat membuat saya terkejut. Karena siapa sangka kalau raungan Kaido juga bisa menciptakan bilah sabit angin yang sangat kuat. Yang itu berarti sampai sekarang raungan Kaido telah diketahui dapat menciptakan 3 serangan elemen. Yaitu elemen api, halilintar, serta udara. Mungkinkah ketika dalam bentuk naganya ini Kaido masih bisa menciptakan serangan elemen lain dengan raungannya? Ya siapa yang tahu, karena yang tahu jawabannya memang cuma Oda Sensei seorang. Tapi jujur kalau menurut saya kekuatan buah iblis milik Kaido ini sudah terlalu kuat. Karena dengan kekuatan buah iblisnya Kaido bukan hanya bisa terbang, namun dia juga mendapat serangan bermacam-macam elemen. Akan tetapi sekarang yang pastinya membuat semua orang bertanya-tanya adalah mengenai bagaimana nasib Kiku nantinya. Karena yang jelas setelah satu tangannya terpotong, Okiku tidak akan bisa lagi melanjutkan pertarungannya dengan Kaido. Mungkinkah nanti Okiku akan tewas? Hal itu memang masih mungkin saja terjadi. Namun kalau saya sendiri sangat mengharapkan jangan sampai Okiku tewas. Karena saya sangat ingin melihat semua anggota Akazayanen merasakan kegembiraan setelah berhasil mengalahkan Kaido serta membuka negeri Wano seperti perkataan Oden dulu. Nah itulah yang dapat saya bahas dari manga One Piece chapter ke-993 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.